masak bareng. Ada tiga menu ya ibu-ibu. Yang pertama itu salted egg chicken, kemudian yang kedua sapo tahu, yang ketiga stup cincau. Pada tingkat systematic review ya, seperti yang untuk menu yang pertama, ibu-ibu sudah nyiapin ayam di rumah, udah dimarinasi. Ini ayam yang dipotong sebentar. Kemudian ada garam, merica, minyak wijen, ada bawang, kemudian ada margarin. Kalau kepingin agak pedas, ada warnanya pakai cabai. Kemudian bubuk telur asin. Kemudian sedikit air. Minyak jangan lupa buat menggoreng. Sekarang kita mulai ya ibu-ibu ya. Kita siapkan ayam. Kemudian kita kasih sedikit merica. Kemudian garam sedikit aja karena nanti kita pakai tepung bumbu yang udah asin. Kemudian kita kasih minyak wijen. Mami buat sapo dulu. Ini sebenarnya kalau lebih enak lagi itu di marinasinya setengah jam. Ditaruh di kulkas suhu biasa aja. Kemudian kita siapkan dua wadah. Satu kita pakai buat tepung bumbu. Itu tepung apa ya? Tepung bumbu apa aja? Oke. Tepung bumbu crispy boleh, atau kalau mau tepung terigu juga boleh. Dikasih kaldu bubuk sama garam. Kemudian ini kita kasih air. Kalau mau bikin ayam utuh kayak paha, terus sayap gitu ya, itu agak diremet-remet gitu. Ada yang masak nggak itu? Ya itu semua dulu ya. Ada nih, Bu Pendas masak nih. Siapa? Bu Pendas. Bu Pendas masak, Bu. Saya nyimak. Besok baru buat. Oh iya, Bu Mel. Bu Mel nanti bikinnya sapo. Saya buatnya sapo. Sambil nunggu ayam, kita siapkan bawang putih. Bawang putih 2 atau 3 boleh. Kita iris-iris, kita cacah halus ya, Bu-Ibu. Apinya sedang ya? Kalau mau bikin bubuk apa namanya telur asin yang asli dari telur asin, jadi telur asinnya dibelah jadi dua, kemudian diambil bagian kuningnya aja. Sebetulnya ada yang memasaknya itu dengan dikasih susu, udah dikasih apa namanya tepung, garam, bubuk kaldu, kemudian dikasih sebentar gitu, kasih susu. Terus dikasih air bisa. Kemudian ada lagi yang telur asin dihancurin, kemudian dikasih bumbu sesuai selera, kemudian di oven. Di oven, disaring dulu di tisu gitu, kemudian di oven. Di tempatnya, setelah kering baru di ini diambil bubuknya. Tapi kalau yang di supermarket lebih irit, Bu. Harganya juga tidak begitu mahal.
7200 di Alfa. Kenapa, Mbak? 7200 di Alfa. Kenapa? 7200 di Alfa yang Royco. Iya, kan gak begitu mahal. Kalau bikin sendiri dari telur asin berapa? Satu. Dua. Dua itu jadinya gak banyak. Kemudian kita siapkan sausnya. Jadi pakai margarin dikit aja. Kemudian bawangnya kita tumis sama cabai. Kalau ada yang punya daun kari, ini dikasih daun kari juga enak. Daun kari kayak apaan ya? Daun kari atau bubuk kari. Daun kari kayak daun kedondong, Mbak. Iya, dikasih itu enak juga. Salam Koja namanya. Iya. Mbak Yopi ya? Iya. Baru udah tahu begini. Ada Salam Koja ya? Belum. Terus dikasih apa namanya, telur asinnya. Saya kan agak banyak itu, jadi saya kasih agak banyak. Kalau ibu mah 2 sendok aja cukup. Ini cepat diaduk. Agak menggumpal, dikasih air. Udah sampai berbusa, udah matiin. Matiin terus cemplungin ayamnya. Kemudian yang kedua, sapu tahu. Bahan-bahannya tofu. Boleh rasa apa aja sih, sesuai selera. Kemudian jamur shiitake, wortel, brokoli sama sawi putih. Jadi tahu sudah saya goreng dulu ibu-ibu ya. Tahu udah digoreng. Jadi udang yang udah dibelah punggungnya, kemudian ada cumi udah digaris-garis bu, nih kita siapkan dulu bawang putih. Bawang putih dicincang ya, cincang halus. Kemudian jahe, 3 iris aja. Ya. Kita siapin wajannya. Rebus sayuran dulu kita. Kita potong wortelnya. Serong boleh atau bulat juga boleh. Brokoli. Ini tadi sudah saya rendam sama air garam ya, Bu-Ibu.
Jadi biasanya itu dalam brokoli itu ada binatang gitu. Mendingan kita sebelum masak direndam dulu sama air garam. Rendam air garamnya sebentar aja sih. 5 menit. Sama brokoli. Kemudian sawi putih secukupnya aja, Ibu. Rebusnya setengah matang ya, Bu Yuyun. Mendingan matang aja, Bu. Oh, matang aja. Sudah, sekarang kita menumis kuahnya. Atau minyak juga boleh. Mentega apa campur? Terserah sih, nggak apa-apa. Bawang putih sama jahe, masukin aja. Jamurnya belum diiris. Jamur terserah ya, Bu, mau diiris tipis atau... Kemudian kita masukkan udang sama cumi. Habis itu masukkan apa namanya, rebusan kulit udang. Ada yang biasanya mau dikentelin gitu, airnya jangan banyak-banyak. Kalau saya sukanya yang ada kuahnya, jadi nggak dikentelin. Saus tiram. Saus tiram kira-kira 5 sendok makan. Kemudian kecap ikan, 3 sendok makan. Kecap asin, 2 sendok aja. Kalau yang suka minyak wijen, kasih minyak wijen kalau enggak. Kemudian tahunya dimasukin. Merica, Bu. 4 sendok aja. 1/4 sendok teh. Disaring aja, Bu. Udah, ini udah wangi. Udah, matiin. Selesai. Oh, sayurnya disiram? Iya, langsung aja. Selesai. Sudah, sekarang menu yang ketiga. Udah, siapin menu yang ketiga. Stup cincau. Kalau kita masak cincau, jangan lupa dibuang bubuk yang pinggir, karena dia nanti rasanya nggak enak. Sudah, kita masukin gula 250. Atau kalau nggak suka manis, kita kurangi 200. Kemudian kita masukkan kayu manis, cengkeh, cengkeh 5 atau 6 masukin. Kemudian kita masukkan cincau. Tinggal tunggu mendidih. Cincaunya tadi tuh dimasukin di air rebusan. Mendidih boleh, langsung juga boleh, Bu. Sudah mendidih ya? Ya, dideh.
sup cincau. Namanya. Sup cincau. Enaknya dingin-dingin. Hangat juga enak. Ya. Boleh diulang enggak cara-caranya buat cincau? Cincau tadi kan air. Ya, air 1 liter. Terus dipanasin dulu, habis itu dikasih gula 250. Ya. Kemudian kayu manis. Ya. Sekitar 10 sentian lah. Terus cengkeh. Cengkehnya 5 butir. Ya. Udah itu aja. Kemudian cincau. Sudah ya, ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya barokah ya Bu Yuyun. Amin.